semoga apa yang kita laksanakan hari ini semuanya beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kumpulan kita kepada satu kepada dua sebagai rahmat. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur dan kebanggaan kepada semua panitia yang sudah melalui dan sudah merayakan kegiatan PON Spensa ini. Semoga ke depan Spensa lebih baik dan lebih hebat. Kenapa? Salah satu tujuan dari pelaksanaan adalah bagaimana mencari bibit-bibit tunas-tunas anak-anak kita. Karena saya yakin bakat dan minat anak-anak kita itu ada di sini. Oleh itu, tinggal kita memetakan, tinggal kita memaksimalkan siapa yang punya potensi masing-masing. Oleh itu, dengan kegiatan ini, anak-anak sekalian, para peserta lomba, janganlah mencari juara, tapi jadikanlah momen ini sebagai bentuk pembelajaran, bentuk eksplorasi bahwa kita punya potensi, punya bakat untuk ditampilkan kepada seluruh siswa, seluruh stakeholder yang ada di sini. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih 4 hari yang dimulai pada tanggal 11 sampai 22.